Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas uh, Lingkungan Hidup Cik Tuan Dampuan ini komit ya untuk mendapatkan Adipura. Betul sekali di mana dua kali berturut-turut ini Dinas Lingkungan Hidup meraih uh, juara satu Piala Kota Terbersih Kabupaten Kota se Riau. Itu dia penghargaan Adipura yang hmm. luar biasa juga diraih ya. Betul puan Mai. Macam mana kabarnya tu? Moh kita tengok. Setelah mendapatkan dua kali betul turut juara satu kabupaten/kota terbersih seprovinsi Riau, Pemkap Rokan Hilir melalui Dinas Lingkungan Hidup optimis dan komit untuk mendapatkan penghargaan juara adipura. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilir Suwandi menjelaskan pihaknya tetap berupaya meraih piala adipura di mana di tahun 2009 lalu Kabupaten Rokan Hilir pernah meraih adipura dan pada tahun 2022 lalu Pemkap Rokan Hilir juga pernah mendapatkan sertifikat adipura. Hal ini membuat Pemkab Prokan Hidra tetap optimis kembali meraih Piala Adipura untuk kedua kalinya. Kami juga sebagai peladinas tentu punya target ya Pak ya. Target itu memang tidak mudah kita dapat raih. Memang terakhir kota ma, apa kota Bangsiap terakhir dapat Adipura itu di tahun 2008. Upaya itu terus kami lakukan memang seperti saya sampaikan tadi kita di 2022 di samping kita bisa meraih Kota bersih seprovinsi Riau Juga kita Dapat penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Berupa sertifikat Adipura Ini ya suatu Lonjakan prestasi yang luar biasa Sudah hampir 13 atau 14 tahun kita menunggu Walaupun hanya dalam bentuk sertifikat Dan insya Allah mungkin tahun ini Ya kami tetap berupaya Bagaimana nama bagan APAP bisa kembali berkiprah di tingkat nasional Dan kita bisa meraih Piala Adipura untuk tahun 2023 ini. Dukungan pemerintah daerah dalam meraih di Pura Tegus diberikan oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong kepada DLH Rokan Hilir dalam menciptakan kabupaten kota terbersih. Dari Rokan Hilir, Khairul dan Putra Ziku melaporkan.